Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak Ustaz? Alhamdulillah. Ya, saya harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah anak Ustaz. Ya. Tadi Ustaz dengar ada juga yang kurang sehat katanya. Ya, Pan? Hah? Iya. Memang dalam kondisi seperti ini, jika antum kurang sehat, tidak usah datang ke sekolah. Ya kan, Pan? Karena kalau antum enggak sehat nanti berbahaya. Ya. Tapi kalau sehat insyaallah tidak masalah. Baiklah anak Ustaz. Perhatikan Fataila, Revan. Apa lagi Ustaz? Ustaz suruh di Ustaz suruh di sana balik dia kemarin. Pak Fataila. Siapa tuh si Yunus? Apa Ilyas? Sadiqin. Nah, antum baru datang langsung bergabung sama yang salah. Udah. Baik, ya, jadi anak-anak Ustaz, perhatikan. Ustaz inginkan semuanya, ya, terutama anak-anak Ustaz yang kelas 10 ini. Ustaz nggak tahu entah antum itu memang lambat menangkap ataupun memang malas dalam mengerjakan. Lambat. Ya. Jadi dengarkan dulu Ustadz Rizky, ya. Ini sudah beberapa kali Ustadz sampaikan sampai-sampai nilai ini sekarang ini sudah masuk ke dalam wali kelas antum. Ya. Jadi kalau nantinya tiba-tiba antum itu tidak dikasih rapor PTS-nya, berarti ada salah satu tugas yang nggak antum kerjakan. Dan kemungkinan besar itu adalah tugas mata pelajaran ini, ya. Karena Ustaz perhatikan, ya, hanya beberapa yang tepat waktu, yang nggak tepat waktu pun, alhamdulillah masih mengumpulkan. Dan hari ini rencananya Ustaz kan, Ustaz suruh antum membawa buku gambar A4 untuk mengerjakan tugas praktek itu. Kalau antum melihat videonya pekan lalu, pastilah antum membawa, ya. Tapi kalau antum tidak melihat videonya, alhamdulillah, ya. Seperti yang di depan Ustadz inilah, ya. Oke, coba kita keluarkan dulu anak-anak Ustadz. Ini jelek nggak, Pak? Ya. Ini jelek nggak, Pak? Coba. Siapa yang nggak bawa tapi sudah mengumpulkan? Ya. Ini sudah nggak mengumpulkan, nggak bawa. Baik, ya, jadi seperti ini anak Ustaz. Yang bawa, siapa yang bawa nih? Revan, Ani. Ini yang lain? Masya Allah. Ini namanya apa ini? Pakai apa ya? Nah, ini antum nyemplak ini pasti nih. Iya, pakai apa namanya? Karbon. Karbon. Pakai karbon. Jadi karbon. Iya. Ini kan. Tunggu, langsung aja baru lihat antum. Ya. Oke, coba ini contoh. Ya, bisa. Oh, gitu aja nya. Itu kan sombong kan. Nggak kumpul. Nah, jadi seperti ini nanti insya Allah kita akan jadi ini yang Ustaz bilang, ya. Jadi Ustaz tuh nggak akan menagih lagi tugas-tugas antum. Jadi kalau misalnya nanti antum tidak diberikan rapornya, berarti ada yang nilai yang belum. Ya. Ya. Jadi Ustaz sekarang tuh menurunkan standar bagi antum. Bukan harus antum tuh membuat tugas yang bisa bersaing di luar sana dengan pelajar-pelajar yang lain. Tapi apa? Standarnya itu yang penting antum buat. Nah, ini kan. Buat turun apa kan? Ya? Ya,
Ya. Jadi yang penting antum kumpulkan tugas. Jadi sebenarnya ini nggak cocok ini. Nggak cocok. Tapi macam mana lagi? Nggak bisa Ustadz memaksakan sesuatu yang besar dari orang yang nggak mau besar. Ya. Baik, ya, jadi ini anak-anak Ustadz, kita lanjutkan materi kita kemarin sudah masuk di tentang budidaya tanaman pangan ya, anak-anak Ustadz ya. Kemarin kita sudah masuk ke tanaman semusim ya. Tanaman semusim kan? Apa itu tanaman semusim? Ya. Yang pertama kita ada tanaman semusim. Kemudian tanaman tahunan. Ya. Tahunan. Udah ya kemarin ya kita ya si Kori ya Kori nyata antum aja yang anehnya ya, jadi di sini kita nantinya akan berita ya aku nih Rizky. Ya tentunya ya anak-anak Ustaz, kita sudah banyak mengetahui tanaman pangan, yaitu ada yang dari cerealia ya, kemudian apa kacang-kacangan dan gandum umbi ya, dan pekan lalu kita sudah banyak tahu ya, sekarang kita ya. Contoh misalnya kalau kita budidaya padi itu tentunya nanti untuk menghasilkan beras ya. Ya kalau kedelai ya, untuk menghasilkan itu di olahannya maksudnya kalau itu ya. Jadi susu, jadi tempe, jadi tahu itu olahannya. Tapi kan hasil dari tanaman itu ya bijinya ya. Ya kemudian ya antum ya coba di halaman mana anda? 77 ya. Mana? Ya. Halaman berapa, Pak? 77. 77. Enggak nyampe ini. Tram. Woi. Enggak nyampe halaman 77. Ya, itu ya contohnya ada coba Ustaz mau tanya, antum boleh Ustaz kasih waktu 5 menit ya, berpikir ya, coba antum cari ide ya tentang jenis usaha ya kan, budidaya tanaman pangan ya, yang bisa kita jadikan sebuah wira usaha ya, sesuai dengan iya yang tugas 3 itu ya. Antum boleh berdiskusi dengan teman sebangku antum? Mana kami dulu aku tulis. Hah? Iya. Iya, enggak, iya. Halaman kayak bubur kacang hijau itu. Iya, nanti antum bisa idenya apa saja ya. Mana ide itu? Mana? Ya, jadi budidaya tanaman pangan yang bisa antum jadikan pilihan sebagai usaha. Ya. Pangan itu makanan. Ya udah bubur. Gimana? Itu usaha apa? Potensinya apa? Ya, potensinya. Maksudnya daerah antum itu apa potensinya? Kayak misalnya kemarin di apa? Ya, di daerah antum misalnya Irfan itu daerah mana tuh? Daerah Tenden dia lah. Tenden dia lah. Mantap ya.
Enggak tahu satu peta. Jauh-jauhan saja. Epic ya lo. Ya kalau jalan ya jauh enggak? Iya. Pakai kata sempat. Enggak usah di buku itu. Apa ya? Sesuaikan dengan potensi daerahnya ya, misalnya. Kata mutus bubur jalo. Ya boleh. Boleh. Ya. Bubur umbar tinggi. Jadi usaha apa yang bisa antum buat dari potensi daerah itu? Misalnya daerah antum itu potensinya ubi misalnya. Sebut keripik. Hah? Bisa. Kok ikut? Ya kan kesempatan lu. Udah gitu aja. Hah? Udah gitu aja. Ya, alasannya apa? Karena di daerah tempat Anastar ya banyak ya kebunan ubi. Betul enggak? Enggak. Ya, berarti cari yang lain. Anak komplek mana ada apa-apa. Ya kampung antum lah apa? Iya. Ya ini contohnya. Keripik ubi ya. Karena udah didapat. Iya, potensi daerahnya banyak kebun ubi di tempat tinggalnya mana? Di misalnya di Jakarta, ya kan? Apalagi pengolahannya mudah. Pesanlah. Pengarahannya mudah, saya. Ya. Satu aja. Hah? Satu aja. Iya satu aja. Antum rembukan lah. Kira-kira kampung mana maklum masukkan? Itu apa? Bukan baru saja. Dasar tes siap. Oke, kita dengarkan nanti ya. Dari si Pak ya ya antum apa lagi yang bisa antum rencananya apa nanti Ikram akan membuat buka tokonya di Jalan Karya Wisata. Oh dibuat cek in lah boleh atau di kampung ya biar nampak Ustaz orang itu ringgo pangan ini bisa dijadikan bahan bakar ya kan bisa kan. Siap. Ya. Nah, jadi anak-anak Ustadz juga yang di rumah, antum juga buat, ya. Nanti, antum boleh kirimkan ya hasil ide antum ke ini ya ke Ustadz ya. Nah, ini. Nah. Ya maksudnya kalau antum buat baik para nastar coba semua hasil diskusinya bawa kemari ya bawa kemari si Ikram, Bapak Ikram yang sudah selesai itunya berdua nih ya. Ini hasil diskusi itu. Ya, silakan duduk dulu. Ah, nih. Ini punya Ikram, perhatikan nanti Ustaz akan ya. Dia idenya enggak jagung bakar ya. Ini karena mudah didapat. Mudah didapat di mana ini? Di sana ya. Ya. Halaman 77. Coba lihat. Budidaya sorghum untuk bahan baku bioetanol. Apa itu? Ya. Aku juga enggak tahu. Ya. Mana? Siapa yang tahu itu bioetanol? Mana? Alam. Iya, itu semua jenis bahan bakar ya. Sejenis bahan bakar. Ya. Seperti misalnya enggak.
kayak bioetanol itu dari bahan-bahan alam misalnya ya. Kayak misalnya kalau sekarang solar apa tuh yang biosolar misalnya. Oh, ini bioetanol. Ya. Ada. Bisa apa bioetanol? Ya itu bahan bakar, bisa jadi bahan bakar untuk kendaraan, mesin. Jadi rusak mesinnya. Ya. Ingat enggak? Ya itulah fungsinya antum berpikir untuk menemukan agar mesin itu tidak rusak. Ya kan? Bahkan ada bahan bakarnya air misalnya. Pakai alkohol bisa. Ya kan? Nah, ini duo yang sangat apa sih? Apa-apa. Kelangat. Duo. Memang inilah kalau banyak kali. Ya ini dia, ini ada tanaman apa ini? Kedele. Keledai. Buatnya produknya apa nih? Tahu tempe. Tahu sama tempe. Makan ini sama tempe. Ya. Ini makan tahu tempe aja kayak gini. Kan? Apalagi? Apalagi makan ini? Oh, bencana. Kan? Apa yang Ustaz buat itu yang itu? Ya. Ini dengarkan Irfan, dengarkan yang lain juga. Ini ada satu pengolahannya nih. Ya, pengolahannya mudah, cepat dan tidak banyak mengeluarkan biaya. Tempe bisa dibikin stik tempe. Ya kan? Stik tempe, sate tempe. Oh iya. Ya kan? Iya. Pokoknya namanya tempe lah. Oke. Okay. Ya. Lagi namanya tempe bisa lah itu. Ya minimal idenya ada gitu ya. Udah lah cepet lah apalagi. Udah buat gua alamatnya. Oke, berikutnya ini dari si Mamet. Mamet. Ada sebuah produk yang sama. Misalnya si Ikram jagung, si Irfan jagung, tapi ini jagungnya beda, Ustaz. Kayaknya enakan dari kampung mana? Salah, Ustaz. Jalan nanti. Oke, kita buktikan ya nanti kapan openingnya. Yang ini ya, Ustaz. Hah? Yang ini, Ustaz. Yang mana? Bukan yang ini, yang ini. Oke. Biasa kalau baru pertama buka, gratis dia. Ada tester. Ya. Dengarkan Sodikin. Antum juga harus mengetahui potensi daerah antum. Misalnya di daerah Kota Cani ternyata itu banyak jagung ya, banyak perkebunan jagung. Ya sampai-sampai saking banyaknya nggak perlu beli ya, ambil aja. Nggak pernah beli ya. Nggak pernah beli apa nggak perlu beli? Kalau orang nggak pernah beli mungkin ngambil nyolong juga. Tapi kalau nggak, nah, hati-hati antum. Jangan antum gara-gara jagung setungkul nanti lama nunggunya. Ini punya si kakak, ya potensi daerahnya itu kedele, jadi dibuat susu kedele, ya. Ya, jadi mau buatnya itu dengarkan menjual susu kedele di jalan-jalan sambil jalan. Ya, ya lahannya di Binjai. Oh, antum orang Binjai. Binjai. Ya. Susu kedelai juga bisa menjadi beraneka rasa. Ya, masa ya. Rasa apa nih? Rasa coklat bisa? Iya, rasa gitu banget. Rasa durian. Rasa ini pernah ada. Iya. Makanan ini juga termasuk makanan yang menyehat. Nah ini, udah langsung ada daftar harga. Makanya saya bilang antum pindah, antum pun gak mau selamat. Udah dikasih tahu cara selamat. Makanya Ustaz, ini jagung kacang-kacangan, jagung jatsuki. Banyak kan ini jagung? Banyak jagung. Ya, karena gini ya Narsad ya, kalau daerah Medan ini, dengarkan, kalau di daerah Sumatera Utara, di daerah Medan ini,
memang jangankan kita di kampung-kampung atau di seperti pegunungan di Beras tadi sana, ya di dekat-dekat daerah sini pun juga subur tanaman ini, ya. Tapi Ustaz kurang paham karena jenis jagungnya yang seperti di si Irfan bilang tadi, apakah itu jagung yang bisa dikonsumsi makan atau untuk ayam, untuk pakan ternak, ya. Nah itu yang mungkin itu yang perlu kita tahu ya, jenisnya ataupun pengaruh terhadap lahan yang digunakan, ya. Iya. Banyak kita lihat usaha seperti minuman boba-boba misalnya, ya. Semua jual itu dari harga goceng sampai 25.000 sampai yang jarang nampakkan minuman keras. Memang lain kalau ya kan enggak lah. Ya kan jarang nampak. Sorry. Hati-hati lah antum dekat-dekat. Hati-hati antum. Nanti antum ada. Nanti tak boleh lah. Es batu. Kan orang bicara jagung bakar jasuke dia minuman keras kan. Atau lewat juga. Ya percaya diri. Ini kok percaya diri? Ya ini ya. Dijual dengan harga yang aman-aman bagi anak sekolah. Harga aman-aman bagi anak sekolah itu berapa? 2,5 Oh. 2,5 Ini satu analisis yang bagus ya anak-anak saya. Jadi dia tahu si si Sodikin ini, Sodikin. Ya. Masyaallah Sodikin. Ya. Sidik ya. Dia udah tahu nih. Dia udah tahu harga yang aman bagi anak sekolah. Ya kan? Antum tahu kan harga aman bagi anak sekolah? Tergantung sekolah. Nah, tergantung kalau sekolahnya ribuan itu sekolah. Ini kan yang Ustaz buat kayak gini, ya. Kenapa? Pertama, antum bisa tahu potensi daerah antum apa. Yang kedua, kita tuh bisa tahu tuh seleranya tuh kita tuh apa, ya kan? Ada yang seleranya memang biasa, ada yang pengolahan makanannya yang modern, ya. Kayak misalnya bahannya itu tempe tapi dijadikan stik tempe, ya kan? Ya, insya Allah. Anak-anak Ustaz yang di rumah juga buat tugasnya, yaitu membuat sebuah ya, jadi antum buat sebuah ide usaha ya, yang bisa antum gali dari potensi daerah tempat tinggal antum ya. Misalnya tadi teman-teman antum ada daerah seperti di Kota Cani, itu potensinya jagung. Kemudian di daerah Beras tadi ya, juga ada jagung, macam ya sebenarnya daerah. Tapi tanaman pangan apa yang bisa kita olah menjadi sebuah usaha ya, usaha. Masya Allah anak-anak Ustaz ini banyak ide-idenya, ya kan? Apalagi dengan pengolahan-pengolahan yang menu masakan yang modern ya. Modern. Baik anak-anak Ustaz, mungkin sampai sini saja yang dapat Ustaz sampaikan materi kita hari ini bagi anak-anak Ustaz yang mengikuti pembelajaran secara daring. Silakan nanti kumpulkan tugasnya kepada Ustaz ya, melalui WA pribadi Ustaz ya. Baiklah, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Untuk pembelajaran ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.